untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memperdalam ilmu tentang ibadah umroh dan haji, mengenal lebih jauh tentang Mekah Madinah, serta cara-cara melakukan perjalanan ibadah umroh. Al-Jam Tour menggelar kegiatan yang bertajuk Manasik Akbar 2020 di Gedung Serbaguna Twin Tulip Wear, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Sabtu 8 Februari 2020. Direktur Al-Jam Tour Ridwan Al-Mughni menyebutkan, Manasik Akbar diikuti oleh peserta dari berbagai majelis taklim dan korporat. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan Manasik Akbar Al-Jam Tour Wakaf Salman dan Syariah Mandiri. Invitation-nya itu sekitar 700, kita mengundang dari beberapa majelis taklim, kemudian korporat, kemudian alumni-alumni jamaah yang sudah melaksanakan umroh dan calon jamaah yang akan kita berangkatkan di bulan Maret, April, dan Mei. Harapannya ini adalah edukasi kepada masyarakat, ya, khususnya Kota Cimahi dan sekitarnya, bahwa umroh itu mudah gitu kan. Kita sinergi dengan Bank Syariah Mandiri itu mengenai tentang pembiayaan dan pendanaan, ya. Kemudian kita juga yang diharapkan juga dari acara ini masyarakat bisa memilih, jangan sampai terjadi apa yang terjadi di mana di masyarakat sekarang ini gitu kan, terjadi salah daftar akhirnya tidak berangkat, itu yang kekhawatiran kami seperti itu. Ya, alhamdulillah kegiatan ini memang positif sekali, ya. Jadi pertama adalah untuk pengetahuan bagi kita-kita yang belum pernah umroh, paling tidak kita mengetahui gambaran. Ada gambaran bahwa kita untuk berumroh nanti tidak akan mendapatkan kesulitan lagi. Inspirasi baru.